pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya langsung lakukan, datang ke Rempang dan kami berdiskusi dan mencari solusi terbaik. Di mana solusinya alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat seperti hak keseluruhan juga kita hargai. Namun andai kata pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang, dan kita juga sudah setuju, dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aliansi pemuda Melayu tadi juga sudah menyaksikan paparan-paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan paparan itu alhamdulillah sudah disepakati dan disetujui oleh tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Nah, untuk itu kami sebagai anak muda pemuda Melayu, apa kata orang tua kami baik, kami ikut baik. Apa kata orang tua kami tidak baik, kami juga akan melakukan yang tidak baik. Kami orang Melayu berprinsip melihat dengan mata, merasa dengan hati. Apa yang kami lihat, itulah yang kami rasakan. Jadi hari ini kami melihat proses paparan secara jelas, maka itu kami juga sudah merasa tenang. Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita, masih mau nggak itu? Tidak boleh, Pak. Itu. Insya Allah kami akan menawar sampai ke tuntas poin ini. Karena kesepakatan masyarakat, kesepakatan para tokoh-tokoh kami, sehingga kami menerima.